So, tu cuenta de capitación ialah untuk orang kubit. Orang tengah jalan. Orang tengah jalan. So, macam mana kita nak capitation supaya berhenti? Berhenti tu apa? Supaya kita boleh explain kepada dia, oh, ni projek ceria, apa-apa ni, apa ni, apa ni, apa ni. Okay? So, dalam masa 10 saat, kalau kita nak capitation, apa kita nak cakap ke orang? Mungkin dia sebut kawan, dia masih 10 saat. Masih pergi jalan. Tapi dia tak ada. Masih mungkin. Saya pergi jalan. Apa macam fikir ni kan? Saya dah sampai ke poin ni. Dan kau dah terlepas ni. Masih jalan ni. Masih fikir ni kan? Apa kau dah cakap ni? Cepat! Awak ni mana kena attention? Apa yang kau nak cakap? So, dekat saya punya attention. Okay. Why? Dia cakap 50,000 dia tu. Ting ting. Kita akan nampak dollar sign kan. Right? So, rumah macam bila tu? Apa tiga benda yang kita selalu hadapkan? Ha? Zero down, fully furnished, cash back. 40,000. Tiga benda kan? Boleh tak dia cakap dalam masa 10 saat? Tiga-tiga ataupun salah satu. Yang penting ingat attention. Right? So kita tengok, kita tengok siapa yang datang ya. Sama ada orang muda, orang tua, orang yang kita rasa macam kan. Different orang ya. Different orang, different dia punya needs. Okay? Different dia punya masalah. Orang muda, kalau kita tengok orang muda, apa yang saya fikir kalau pasal rumah? Masalah kamu okay. Kita deposit kan, kita pay kan. So kalau kita dia balik dia fikir nak beli rumah. Tapi masalah dia ialah dia tak ada duit nak beli rumah, kita deposit. So kalau kita trigger dia punya more problem, satu benda dia fikir, cik, rumah kecil deposit. Rumah kecil deposit. Agak-agak dia tersentak lah. Oh tu dah, dah sampai di kawan. So kita cuma ada masa 10 saat. Motif dia, kepada bos, motif dia ialah kita nak cakap sesuatu, trigger dia supaya dia stop dekat 30,000. Kan dalam masa 10 saat je. Okay, faham? So apa yang kita nak cakap? Kalau ceria, nak bagi meti ya. Okay, you, saya bagi masa sikit, you fikir, you speak sikit. Dalam masa 10 saat, saya minta Alia dan dia boleh fikir. Walaupun dia tak boleh fikir, saya minta Alia dan dia boleh fikir. Habis sini. Okay. Alia senang kena fikir, jadi jalan dia. Dia pun nak semua orang. Okay. One by one. Tugas you ialah, you cakap sesuatu kepada Alia yang masih 10 saat supaya dia berhenti. Supaya dia berhenti. So kalau dia tak tertarik dengan apa you cakap, dia akan jalan je lah sampai ke toilet. Okay? So you ada cuma kuasa 10 saat. Okay? Kita mulakan dengan Syuk boleh? Syuk, Syuk dari sini. Ada? Dari sini? Jalan. Kalau ada rasa tak tertarik dengan apa you cakap, ada yang lain. Kalau dia tertarik, baru pun berhenti. Right? Syuk dari sini. Okay? Bayangkan ini dekat Deepa. You know sekarang dia ada booth ceria kan? Right? So macam mana ingat bagi Alia stop
Okey dah. Okey, bukan. So hari ini saya cuma nak share dengan tuan
Kenapa ramai orang beli, ramai orang suka rumah ciri residence? So lepas saya present nanti, tuan boleh charge ni sama ada sesuai atau tidak betul. Boleh? Right? So itu maksudnya approach close. Kita nak pre-commitment daripada orang. So end of our presentation nanti, kita akan tanya balik. Macam ni tuan, tuan kasi sesuai ke tidak? Agak-agak dia nak jawab tak? Agak-agak dia nak jawab tak soalan kita? Kita dah isi semua sekali, dia tanya dia balik. Macam ni tuan, tuan ni sesuai tak tuan? Agak-agak dia nak jawab tak? Jawab. Jangan jawab kan? Kalau dia tak nak jawab, tadi awal-awal tadi tuan dah cakap kan? Saya dah tanya tuan kan? Bagi saya peluang untuk saya explain dulu, kemudian tuan akan beritahu saya sama ada sesuai atau tidak. Kan? Yeah. So kita ni main dia balik. Oh, tuan dah janji kan? Nak bagi saya feedback kan? Alright? So selalunya kita orang tak ada commitment, pre-commitment kat situ. Dia selalunya orang kita ni dia tak berani nak mungkin janji. Sebab awal-awal ni kita janji. Janji bukan janji nak beli. Janji nak bagi feedback je. Alright? Saya tak cakap you wajib beli. Oh tapi janji nak beli kan? You tak beli kan? So that is the process. Alright. Number three. Nombor tiga. Demonstration tools. Nah, teknik ni bukan untuk tu rumah yang semua benda kita nak jual menggunakan 30 teknik tools tadi. Tak boleh nak jual produk ke, nak jual servis ke, nak jual insurance ke, nak jual apa tu, air buku ke, semua boleh. Alright, so demonstration close ni ialah motif kita tanya demonstration close ni, kita nak qualify prospect kita pada permulaan presentation kita. Kita nak qualify dia, ini layak ke tidak. Okay, so contoh ya, kalau kita jual product investment contohnya ASP Financing. Any product ASP Financing. Sorry, bukan ASP Financing. Unit Plus. Unit Plus ya, product investment. Right? So, sebelum kita mulakan presentation, kita tanya, minta maaf tuan, saya tanya sikit. Tuan, hari ini dah bersedia ke untuk buat investment sebentar sikit? Hari ini tuan bersedia tak untuk buat investment serendah RM1,000? So, kita nak qualify orang ni average kita nak duit. Kalau dia kata, RM1,000 saya mana ada RM2,000. Ha, tabung pun ada RM2,000 je dia kan. Ha, maknanya kita tahu dia ni level macam mana. Okay? Ha, kalau kita RM1,000, oh RM1,000 je. Ha, maknanya apa? RM1,000 dalam kecil dia. Alright? So, kita pun boleh qualify client kita untuk rumah. Minta maafkan sebelum saya cakap pasal rumah ni, tuan, kalau dah jadi beli rumah, tuan dah ready ke dengan tax deposit yang ni? Okay, so ada orang kata, tax deposit, okay? Dia dah ready, so kita tahu, oh ni memang dah ready tax deposit. Okay, ataupun dia kata, oh tax deposit, rumah ni tengok RM3,000, RM3,000 saya tak ada, tapi duit PF, ada lah. Okay, so maknanya dia punya intention dia nak menggunakan PDF. Dia nak menggunakan PDF. Alright? So, itu maksudkan demonstration tools. So, bila kita dah tanya soalan dia, now, apa yang kita kena buat ialah kita kena, sekarang dia dah cakap, dia dah jawab, kita tanya dia, Encik, hari ni Encik dah bersedia ke dengan RM1,000 untuk hari ni Encik dah bersedia ke untuk pelaburan serendah RM1,000. Kalau dia kata yes, okay. Saya dah bersedia dengan pelaburan serendah RM1,000. So apa yang kita kena buat lepas tu ialah kita kena demonstrate kepada dia yang dengan RM1,000 itu memang pelaburan yang sangat berbaloi-baloi. So kita kena explain kepada dia dalam presentation kita, dengan RM1,000 sahaja you boleh dapat pelaburan yang memberikan profit yang lebih, yang nyatakan.
yang kita ada rumah yang tuan tengah cari sekarang ni. Tapi sebelum tu, bagi saya tahu tak agak-agak kalau tuan dapatkan rumah ni, berapa cepat tuan nak masuk? Berapa cepat tuan nak masuk? Oh, saya kalau boleh nak masuk cepat ni, saya kecil dekat rumah sekarang. So, kita tahu dia sangat kecil dekat rumah. So, sekarang macam mana kita nak demonstrate pada dia ialah, dia dah jawab kan? Sekarang kita kena demonstrate kan dia, macam mana kita boleh dapatkan rumah untuk dia dengan cepat. Okay, so rumah ni dah siap, semua dah fully furnished. So kalau complete, settle semua sekali, loan semua sekali, 4 bulan boleh kita masuk. Okay, so itu masukkan, dimasukkan dengan demonstration terus. Tujuannya kita nak qualify prospect sebelum kita buat presentation. Okay, number 4, kita kat klik untuk kita bersadar. Okey, nampak?
Kemudian dia masuk di dalam tempat pijit dan pijit kan. Dia satu benda yang dia suka. Tapi kita iman itu benda yang dia suka. And then dia pergi ikat kat bilik air ke tu. Oh, bilik air macam ni ke? Walau bilik air tak ada bathtub. Oh, iyalah kak. Bilik air ni memang kan tak ada bathtub. Kalau nak bathtub ni tak pasti dia lah hotel kan. Itulah. Tapi dapur tadi kak. Oh, memang best ni. Dapur tadi kan. Haa. Terima ni balik. Kat toilet dia cerita pasal dapur lagi tau. Ya. So bilik tadi dia komplek kecil kan. Bila sampai kat toilet, dia komplain tak ada bathtub. Alah, what you expect, 5,000 square feet dalam dalam bathtub ke ruang salah tak kan? Tapi dengan 10 square feet ni, aku dapat dapur yang cantik. Dapat wet kitchen, dapat air kitchen. Okay? Nampak? Kemudian mungkin dia pergi dekat living hall, ada benda lain dia tak suka. Oh, living hall ni tak ada balcony dalam. So itu kita lah. Balcony memang kita sedari tak nak buat sebab kalau rumah kalau ada balcony nanti orang gantung macam-macam daripada rumah memang tak cantik lah kalau ada balcony. Orang boleh gantung macam-macam. Dan sebab itu kita tak letak balcony. Dan kalau letak balcony ni luas, luasan tu build up tu dikira, balcony pun dikira build up. So build up tu dapat besar tapi sebenarnya besar tu tambah tu ialah balcony. So yang ini tak ada balcony tapi rumah kakak di atur jadi lebih besar. Tapi kak, dapur tadi kak, masa dapur ni. Dekat bilik dia cerita pasal dapur, dekat toilet dia cerita pasal dapur, dekat living hall dia cerita pasal dapur. Sebab kita tahu, dapur adalah bikin empat mata. So, bila kita always keep on pushing the empat mata, benda yang negatif-negatif kan, dia kata, oh, kita tak tahu, ini kecilnya. Ini tak ada balcony, ini kecilnya hal. Ini bilik kecil, ini kecilnya hal. Ini dapur ni bilik air tak ada bathtub, ini kecilnya hal. Saya pun tak pernah dapat dapur yang cuma. Okay? So that's how we use the part of the tools. Okay? Next, try tools. Kualiti. So, bila ada 10 yeses, then dia akan
compete is di industri. Umat tu memang best sebab kami 10 benda yang best. So your objective is to collect as many yes as possible dalam written presentation. Sebab itu dalam presentation, sales presentation tadi, saya tak kesankan soalan yang saya nak diorang jawab yes. Tapi saya tak, soalan saya bukan tanya yes. Saya tanya, ai, bagaimana yang tak ada rasa Goma ni sangat best ya? Boleh jadi saya tanya ai. Tapi sebenarnya apa yang saya buat ialah saya nak dia agree yang benda tu memang best. Best tak? Best dapat rumah macam ni? Siapa rasa best ya? Mana ni say yes daripada dia satu kan? Siapa nak rumah yang siapa suka kalau beli rumah ni dapat cash RM40,000? Saya ada. So kalau saya tanya 10 soalan yang dia semua orang akan jawab R, maknanya 10 yes. End of presentation, dia akan kumpul yeses, a lot of yeses dari kepala dia. End of the day, dia akan bagi a big yes. So, this is a big yes. Untuk saya, proceed. Right? So, ini triangles. Dalam presentation saya, saya mereka menggunakan teknik triangles. Okay? Dan soalan saya kata soalan yang saya yakin dia jawab yes. Jangan tanya soalan yang orang jawab no. Okay? Jangan tanya soalan yang mesti yang orang jawab no. So, yakin kalau kita yakin ini mesti jawab yes, dia tanya soalan. Right? So, dalam dia punya presentation tak kira sama ada presentation 40 saat ke 10 minit ke setengah jam ke 1 jam ke, jangan terlalu banyak cakap. Saya tulis sini. Jangan terlalu banyak cakap. Kau cakap. Di paling mulai saya tanya, kau cakap. Right? Apa ni? Cuba buat. Telling is not selling. Telling is not selling. Dalam presentation, you don't just tell. Dari tadi aku cakap aja. Macam tak bila berhenti. Tak tahu tak berhenti. Ini macam PRL. PRL pun ada TV station. PRL yang express. So, bila kita present, we don't just tell. We must ask. A good every same person, they practice what to say. Every same person, they practice what to say. Oh, ini macam mana dia cerita eh? Cuma cerita ni apa dia akan cerita eh? They practice apa dia cerita. Okay? A good sales person practice what to ask. That is more important. Right? Because kalau kita bertanya banyak soalan, soalan-soalan itu dia boleh menjurus kepada conclusion yang kita nak. Kita yang control the presentation, kita control the situation, kita yang control soalan. So kita control supaya kita dapat conclusion yang kita nak. Setuju tak? Kalau orang macam tak setuju, kita jawab soalan saya. So, assalamualaikum. So, dalam presentation kita banyakkan bertanya instead of just telling. Banyak cakap kan? Kita kena banyakkan soalan. So, you must ask a good question supaya you boleh direct you punya soalan kepada conclusion yang benar. Saya ambil satu contoh. Kita buat demonstrasi. Kita demonstrasi ni terus kan? Right? Sekarang ni saya nak, apa yang saya nak ialah anda tulis, jangan share ke orang sebelah, jangan sampai orang sebelah nampak. Boleh? Okay, kita tunggu Sarah. Sarah nak keluarkan pen, buku dia. Dia tulis supaya orang tak nampak. Saya nak terus demonstrate benda ni. Now, saya nak jemi pun ada,
keluarkan buku dan tulis. Sebab tadi saya nak demonstrate. Nak provekan macam mana kita nak menggunakan teknik ini supaya kita boleh guide orang kepada conclusion yang kita nak. Right? Jangan kita cakap-cakap-cakap sampai tak conclusionnya. So, conclusionnya kita nak orang tu kata orang memang best. Alright? So, itu conclusion kalau presentation rumah. Okay, ini tak tunggu rumah. Alright? So, kita tunggu sampai Jamie buka buku dia dengan pen dan bersedia untuk buat demonstrasi. Live demonstration. Hari ini tak ada video. 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 Okay? So, so dalam presentation dalam kita punya presentation, make sure kita tanya a good question, a lot of good question yang direct dia punya pemikiran client kita tu kepada our predetermined conclusion yang kita nak. Alright, so Jimmy dah bersedia? Okay, keluarkan kita satu kertas buku. Jangan bagi orang salah nampak. Okay, sekarang saya nak anda fikirkan nombor satu, nombor antara dua ke sepuluh. Fikir satu nombor, tulis dekat kertas anda. Yang ni pun sudah nampak. Fikir antara satu nombor, nombor dua ke nombor sepuluh. Ini numbers. Right? Now, saya nak anda kalikan nombor tu dengan sembilan. Kali dengan sembilan. Anda dapat satu nombor. Double digit numbers. Right? So, anda dapat satu digit, satu double digit numbers. Okay? Right? So, double digit numbers tu, contohnya 11 kan? Contohlah. Kalau nak numbers 11. Apa yang saya nak bilang, anda campurkan dua number ni, digit ni. Satu campur satu. Dapat satu. Okay? Two digit numbers tu, anda campurkan, anda dapat satu digit. Right? Then anda minus 5. Minus 5. Anda dapat satu digit numbers. Right? Dan itu daripada orang sebelah. Satu digit numbers. Ah, Sheila tengok susah apa? Tengok ini. Saya kau dah tengok orang sebelah. Okay? So anda dapat satu digit numbers kan? Dah tolak 5 kan? Dapat nombor tadi anda tolak 5. So anda dapat satu digit nombor. Kalau anda dapat dua digit nombor, anda boleh balik sekarang. Maknanya anda memang terlalu berlepas. Kalau anda dapat dua digit nombor, tak tengok sini satu digit nombor. Okay, now, nombor yang anda dapat itu, anda tinggalkan ini pada alphabet. Alphabet. Satu untuk A, dua untuk B, dan seterusnya. Faham? So letak apa alphabet yang anda dapat. Okay, dapat alphabet nombor. Now, sekarang dengan alphabet itu, think of one country in Europe yang bermula dengan alphabet. Europe? In Europe. One country in alphabet. Tapi ni cinta kau masuk dalam. Yo, aku fail geografi aku. Okay, cuma mana ni lah. Europe, tak tahu kan mana. Eropa, ke Eropa kan. Europe pun tahu. Jangan tanya kita apa lah. Anda dapat satu negara kan? Now, cuba tengok ejaan negara tu. Tengok alfabet yang kedua dalam ejaan negara tu. Alfabet yang kedua. Okay, kalau contohnya Malaysia, contohlah kalau Malaysia, Malaysia, cuba tengok yang kedua ni. Apa dia punya alfabet? Okay? Dan tuliskan alfabet yang kedua anda dalam negara yang anda fikir dah tu. Satu negara alphabet yang kedua. Alright? So dapat? Dah tulis? Alphabet yang kedua. Now fikirkan satu nama haiwan dalam bahasa Inggeris. Satu nama haiwan yang besar. Haiwan darat yang besar. Yang bermula dengan alphabet itu. Haiwan bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris. Bukan ikan. Ikan kalau dapat air tu betul ikan. Bahasa Inggeris. Alright? Dapat ke? Dapat jawapan sama. Ziyad. Ziyad, kau dah sampai mana Ziyad?
Dia tak tahu negara Europe. Dia tak tahu negara dekat tu, dekat Eropah. Entau je dia. Entau je. Tak tahu. Dia dapat satu haiwan. Haiwan termasuk jenis haiwan danat yang besar, bermula daripada alfabet itu. Dan fikirkan warna haiwan itu. Fikirkan warna haiwan itu. Okay? Haiwan yang ada tiga itu, apa warna dia? Okay, so tepuk tangan kalau saya betul eh. Sebenarnya kan anda takkan jumpa the grey elephant in that mark. Tepuk tangan kalau saya betul. Okay. You want to find a grey elephant in Denmark, betul? So dapat grey elephant Denmark, dapat? Siti tak dapat? Hitam. Hah? Elephant warna hitam eh? Oh, okay. Kelabu lah. Hitam. Okay. Dubai. Dubai kat mana Dubai? Best. Dan nanti cakap best. Mungkin adalah some source
sawak dia pun sekarang punya tu suka kasih kan. Boleh kau orang ni tak oh best. Kalau tak jawab apa pun dia dalam kepala kau pun best tak. Best kan kalau rumah dia bukan kasih kan. Best kan best kan di rumah ni apa tu nanti petang-petang boleh dapat rasa angin angin kuat macam ni. Best kan nanti petang-petang boleh bawa anak pergi seminggu kat sini. Okay. As if they already have they already own their house. So apa yang kita nak buat kat sini ialah kita create mental picture kepada klien kita as if dia sudah memiliki rumah. Kalau dia belum ada rumah dia belum lagi. So as if kita dia dah memiliki rumah. So dia create mental picture dalam rumah dia. Oh nanti kalau aku dah ada rumah ni, oh bestnya ada swimming pool, boleh bawa anak main. Bestnya oh rumah pun ada kasih. Oh bestnya angin, angin kuat. Oh. Okay. Bestnya rumah ni fully furnished. Masuk-masuk aja pun semua ni dah siap. Okay. Pastor dapat rumah pun di-furnish macam ni. Oh, semua aircon, semua bilik dah ada lah. So tak payah nak buat apa masuk fish kaki masuk. Bawa temperature. So we create a mental picture in the mind of our client. Okay. As if dia dah puni rumah. Okay. So itu adalah power suggestion close. Number 7 lah SNP plus. SNP plus. SNP plus ialah yes questions. Right. Yang ini teknik ini selalu digunakan oleh salesman yang menjual encyclopedia, assessment yang jual time sharing. Kenapa ni time sharing ni? Kau tak sering time sharing ke? Kalau orang buat kita kata apa ni? Cik nak ni tak dapat pergi hotel. Take hotel. Travel go. Travel go. Ini membership hotel. Oh, right. Okay. Saya saya nak bagi tiket pencucian ke hotel dekat Johan Aiden ni, dua hari satu malam. Okay. Tapi sebelum tu cik saya datang dulu kan, lepas tu saya explain dulu. Kan dah dapat yang tiket ni. Pernah tengok? Ini pernah dapat call? Pernah? Dulu saya selalu dapat call ya. Tapi saya, waktu saya berbagi hadiah waktu tu. Waktu tu, memang saya selalu layan dia ni. Orang ajak pun nak bagi tiket free kan. Johan lah. So, tapi kena datang dulu lah, dengar kan. So, saya pun dengar. Oh, memang best kan. Saya datang nak tengok ni, saya dapat tiket dia kan. Dapat tiket penginapan dia kan. Kau cakap lah, aku ucap aku tengok je kan. Tak beli pun. Akhirnya dijual package membership lah. Mahal juga kalau RM20,000. RM20,000. So, akhirnya dia nak jual tu membership. Tapi, saya buat kotak je kan. Ini aku datang, aku nak tiket dua hari satu malam kan. Dapat tak? Dapat. So, banyak yang call saya pergi je. Sampailah akhir ni saya pun pergi juga. Dua membership lah tu. Terpergi. Dua membership. Banyak tu. Satu tu, 20 ribu lebih. Tak apa, swipe pay card je. Nak kena kan swipe pay card. Baru kita pergi juga kan. So, kalau kita tengok dekat mall kan, orang jual encyclopedia Disney ke Coca-Cola kan. Dia suka tarik orang yang bawa anak lah. Kalau anak kecil lah, sebab kalau anak besar-besar macam ayah tu, dia tak take lah tu pun. Kalau dia nak beli punya encyclopedia, dia buang masa dia kan. Kalau ada anak kecil ni, itulah tarik market. So, macam mana dia buat? Dia akan tanya ni, dia kadang-kadang dia buat dia akan tanya 42 soalan. Right? Along dia punya presentation dia akan tanya 42 soalan. Dan soalan ni memang dia dah design soalan ini yang jawapannya you mesti jawab yes. So apa yang dia bagi adalah dia pun mengumpul yes dalam kepala kita. So bila dia dapat a small yes, 42 small yes, akhirnya kita akan bagi encyclopedia ni memang
design, semua orang tanya soalan yang sama. Right? Contoh ni kan. Kadang-kadang dia pergi ketuk pintu kan. Ketuk pintu yang ni. Assalamualaikum cik. Boleh izin tanya sikit. Cik duduk sini ke? You kan? Jawab kan? Tak. Unless kan kita tetamu lah. Kita dah jumpa orang. Kita jawab, bukan saya cuma ini mau orang. Saya cuma tetamu sini. Maknanya, dia bukan tanya balik. Oh, tak pernah cik. Tak pernah. Sekali dia jawab macam tu. So, dia pergi next house. Pergi next house. Dia nak cek keluar rumah lah ke? Kalau tu dia tahu lah pula. Semua dia cakap dia tetamu tu kan? Okay. So, target dia lah keluar rumah. Okay. So, soalan tanya. Cek duduk sini. Dia jawab kan? Yes. Sebenarnya cik saya ni sedang buat survey untuk higher education. Boleh tak saya tanya cik beberapa soalan? Ya lah. Kita jawab yes kan? Maksudnya kita bagi konsep untuk dia bertanya soalan. Okay? Dan dia tanya, cik percaya tak pentingnya higher education? Yes. Nanti nak cakap no? Yes. Nanti nak cakap no? Tadi kan? Soalan tu, dia mesti jawapan mesti yes. Kalau kau jawab no macam ni, cik kau rumah tu, no maknanya memang okay, dah slash out awal-awal lagi. Dan kita tanya lagi, Encik kau minat tak untuk kira kita punya set encyclopedia free? Free okey lah. Free kan? Yeah. Siapa tu free? Set encyclopedia free. Saya tak cakap kita punya manusia ni kan? Dapat tak free? Right? So, boleh tak saya masuk sekejap the next step macam mana? Tak boleh. Okay, sekarang kita cakap yes, maknanya dia dah bagi consent untuk kita masuk rumah dia dan explain. So, lepas tu dia tanya lagi lah. So, dia dah tanya 5 soalan kan? So, ada lagi 30 tanya soalan dia nak tanya. Jawapan tu mesti yes. So, akhirnya dah banyak sangat yes yang kepada dia. Akhirnya kita akan bagi a big yes kepada dia sendiri. Dia tu dia tak boleh lindungi. Nampak? So that's how kita menggunakan teknik. So dalam presentation kita, bila kita bawa orang view rumah, kita kena design soalan kita yang jawapannya mesti yes. Okay, yang tadi try close tadi, jawapannya sama ada yes or no. Yang ini, jawapannya mesti yes. Cantik tak dia? Cantik. Besar tak dia? Besar. Yes. Okay, tapi janganlah tanya soalan yang kita memang rasa jawab no. Desain soalan yang mesti jawab yes. Right? So, ini SMP close eh. So, ini juga teknik juga saya gunakan dalam sales presentation saya. So, bila saya tanya beberapa antara anda yang rasa rumah ni berbaloi untuk anda miliki, si air. Anda jawab air. So, saya kumpul berapa banyak air yang anda jawab. So, dalam kepala anda, apa yang saya tanamkan ialah you akan simpan banyak yes dalam kepala anda. Akhirnya, you akan bagi lebih yes kepada saya. So, nampak? Then you know? Right? So, there is SMB close. Now, number 8 is invitational close. Invitational close ini kita terus kita tanya dia. Ini kita dah habis. Kita dah habis present dan semua sekali kan. Kita just offer pada dia. Kita cakap straight forward dia lah sebenarnya. Apa yang cik booking sekarang? Si booking ni. Terus straight forward dia tadi. Okay. Apa yang cik ambil sekarang? Booking sekarang. Unit yang mana cik nak? Terus tanya dia. Unit mana yang nak? Dia tengah fikir-fikir, aku nak ambil ke tak nak ambil ke tak nak. Itu saya, unit mana yang cik nak? Cik nak bayar cash ke, nak bayar guna cek? Okay. Dia tengah fikir-fikir lagi ni. Ya, aku nak ambil ke tak nak pergi tak nak ambil. Sebelum dia jawab, kan kita dah tanya dah. Kata cik, bayar cik sekarang. Apa kata cik nak unit yang mana? Cik nak unit yang corner ke nak intermediate? Encik nak unit yang 1000 square feet ke yang 1003 square feet? Encik nak unit yang biasa ke nak yang 2 key? Right? Just tanya step.
So bila kita tanya check call ni, kadang-kadang dia tengah fikir-fikir, okay lah, aku pilih tu sekarang. So dia buat decision cepat. Okay, sebab kita tanya dia, kita nak decision cepat daripada dia. So daripada kita biar dia, kita pun tunggu. Dia tengah fikir-fikir, kita pun tunggu. Sampai bila mula, dia tengah fikir. Sebab ini harga mahal. Macam mana